coba dilihat dulu. Tante mau apa ya tadi? Oh, tante tadi jam 2 di sini sudah persiapan sama V, itu malah V makan roti di sini. Makasih untuk Markus yang sudah bantu persiapan sekolah minggu persiapannya. Nah, hari ini kita mau dengar cerita tentang coba ikuti tante ya. One itu berapa? Satu yang gini aja. Wah keren nih. Bisa? Bikin? Keren nih. Coba. Bahasa Inggris, one heart itu artinya satu hati. Oke, cerita kali ini adalah tentang berapa ini? Empat orang yang punya satu hati. Nah, nanti kita bercerita sambil anak-anak yang memperagakan. Jadi dengar baik-baik firman Tuhan. Nanti kalau ada pertanyaan, kalau ada, ayo pasang yang ini, pasang yang itu, kalian tahu ya, Farel ya, Farel, dengerin tante dulu ya. Oke, cerita ini diambil dari dua raja-raja, pasalnya yang ke 7 pun namanya, pokoknya nama ke 7. Nah, cerita ini diambil dari sana, kita akan langsung dari sini ya, nanti gak usah dibuka aja, gak apa-apa. Kita dengarkan aja. Ya. Sekarang tante mau kasih tahu. Di sini ada peta. Apa namanya? Peta atau dena. Nah, dena itu apa tuh tante? Siapa yang tahu? Ayo. Peta itu apa tuh? Apa? Tempat yang kabar yang menunjukkan suatu tempat. Jalan. Coba. Benar itu. Peta adalah sebuah gambaran sebuah tempat ya. Nah, yang memiliki simbol-simbol tertentu. Pintar sekali pipinya. Nah, di sini juga ada simbol-simbolnya. Ini ada macam-macam ya. Nanti kita mau lihat ya. Sebenarnya apa sih yang kita mau bikin? Peta di depan kalian ini adalah peta sebuah kota. Sebuah apa? Sebuah kota yang bernama Kota Samaria. Coba katakan sama-sama Samaria. Samaria. Kota apa namanya? Samaria. Samaria itu kotanya siapa? Yo, siapa yang tahu? Misal. Hah? Kotanya Tuhan? Iya. Itu adalah ibu kotanya Israel. Dulu Israel jadi satu, terus dipecah jadi dua. Nah, salah satu ibu kotanya adalah ibu kota Samaria. Kita mau cari Israel Utara. Iya, Israel Utara. Oh, Om Bin yang pintar ya. Om Bin yang hebat. Nah, di Samaria ini, kita lihat ada peta-petanya di sini ya. Kita mau bikin rumahnya dulu ya, rumah penduduknya. Ya, masa cuma kota nggak ada penduduk rumahnya. Kita ada lihat sini. Mana Om Har sama Om Agus? Anak-anak mau mendirikan rumah-rumahnya dulu biar kelihatan. Mana sih kotanya? Dipilih aja sekarang. Rumahnya bahasa Israel. Di situ kan ada nomornya, KPN-nya. Penduduk nomor 1 sampai 18. Nah, nanti biar Om Har dan Om Agus yang memilih kalian siapa yang menancapkan sini. Rumahnya di sini loh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Kita mau bikin kotanya dulu ya.
jangan, Fe. Mundur dulu, esok sama Fe mundur. Mundur ya. Fe. Mundur sama Fe. Ada jarum ya. Ada jarum nanti kena jarumnya kalau dekat-dekat. Mundur aja, mundur. Nah, nanti semua dapat giliran. Semua dapat giliran. Menancapkannya hati-hati sebab ini adalah runcing ya, anak-anakku. Jadi pelan-pelan saja, nanti dibantu sama Om Agus dan Om Haryanto. Ya, boleh dipilih, Om. Urut dari Nathan ke sini, nanti urut gitu terus supaya enggak rebutan. Nah. Yo, yang sudah dapat silakan ditancapkan rumahnya. Wah, yang lain melihat dulu, yang belum dapat tugas pilih. Penduduk Kota Samaria ini ya, Tante Petri ya. Rumah penduduk Kota Samaria. Ya, di depannya boleh. Kalau di flanelnya itu ayo, Pak. Sini. Nah, yang di sini bisa lihat yang sebelah sini ya. Yang sana lihat sebelah sini. Satu-satu. Satu-satu. Oke. Susah ya? Yang kecil-kecil gitu. Ya sudah, mundur-mundur dan yang temannya. Ya mundur, mundur. Mundur. Ayo, ayo, mundur dulu. Rando mundur. Mundur sudah belum? Mundur dulu, mundur. Dari jauh, enggak apa-apa. Aku siapa loh? Sini loh, sini. Nih, masih kosong nih. Itu loh sebelah ya. Sini. Nah, terus. Iya. Nah, kalau sudah kembali. Balik. Nah. Sudah kelihatan ya? Ya. Oke. Okay. Mundur. Rumahnya kok sama ya? Karena ada perumahan. Jadi rumahnya sama. Tipenya sama, warnanya sama, tapi orangnya beda-beda. Ya, terima kasih ya bukan anakku yang sudah menancapkannya. Yang belum nanti dapat giliran. Nah, sekarang kita beri kotak dulu ya, biar kelihatan seberapa luas sih kotanya Samaria ini. Kita berdirikan tembok dulu, oke? Yang belum, silakan. Lanjutannya. Tembok nomor berapa? Lanjutnya ke sana, gambarnya. Keluar dong, ya. Kan tembok. Kan tembok, kan luar. Temboknya mengelilingi kota Samaria. Jangan keburu-buru satu-satu. Yang rapi, buat yang rapi, serapi mungkin. Kasih jarak. Jaraknya dibuat 1,5 cm per tembok. Adanya ke sana, guys. Keluar gambarnya. Sip. Itu gerbang jangan ditutup. Oh, gini yang. Yang belum? Siapa lagi? Yang sudah mundur dulu, biar kelihatan dulu gambarnya. Wow. Ini pintu gerbangnya loh, Om. Gimana pintu gerbang? Ini. Sini. Agak kesini aja, buat empat orang kita. Kurang maju sini, Pak. Terus. Ya, nanti ada empat orang kusta di luar pintu gerbang. Nah. Ya, lebih dilatih sama Om Agus dan Om Haryanto. Sip. Bagus gak gambarnya kota Samaria? Keren.
Keren abis. Keren. Keren. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, wah sudah kelihatan ya sekarang kotanya. Kota apa tadi namanya? Samaria. Samaria. Tapi kok pemerintahnya belum ada ya? Tempat istana aja nya kok nggak ada? Kan namanya tadi. Kota Samaria kan harusnya punya istana. Mana istana? Ah, dia punya raja. Bukan ini. Nama berapa? 89. 86. Oh, ini rajanya. Istananya, oh. Nah. Siapa ini kalau? Nah. Istana mana? Iya, di sini ini istananya ya. 78. Nah, rajanya di sini. Sudah kelihatan rajanya? Sudah. Ganteng gak? Gak ganteng? Iya, sudah punya permen sumri. Nih, ini rajanya kota sini. Ya, yuk mundur, biar yang lain kelihatan. Mundur ya. Keiko gak kesini. Nanti katanya gak kelihatan. Oke, kita lanjut lagi ya. Kota yang tadinya aman, tenteram, damai, gak ada kerusuhan. Berita apa? Buruk. Tiba-tiba ada seorang raja. Mana rajanya, Om? Yang bernama Ben-Hadad. Klik. Raja Ben-Hadad itu adalah orang Aram. Orang mana? Aram. Bukan B ya, Aram. Kelihatan gak? Rajanya yang mana ini? Yang mana coba? Yang pakai baju apa? Yang kuning. Hah? Kuning. Ini warna apa kok ini? Merah ya? Lagi duduk, loh, ternyata tuh dia itu punya sekutu banyak ya. Terus dia bilang sama sekutunya, hei, yuk kita serang kota Samaria yuk. Wah, kota Samaria kan sendiri, gak ada sekutunya, gak ada temennya. Nah, Raja Ben-Hadad ini banyak temennya, nah, sekarang menyerbu kota Samaria. Gimana caranya dia menyerbu? Ayo dihancurin. Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu caranya Raja Ben-Hadad menyerang kota Samaria? Dia nggak menghancurkan tembok-temboknya, dia cuma mengepung kota Samaria. Tahu mengepung nggak? Apa? Melingkari, apa lagi? Dicegati, apa nih? Di blokade, kalau zaman sekarang itu namanya di embargo. Do you know the meaning of the embargo? Mana apa? Harus tahu kak. Embargo itu dia itu sudah nggak bisa keluar. Maksudnya segala sesuatu itu dikendalikan sama Raja Ben-Hadad. Jadi apa-apa harus lewat Raja Aram. Raja Aram namanya siapa tadi? Apa-apa harus lewat dia. Kita bikin dulu kemahnya ya. Kemah orang Arab yang mengelilingi kota Samaria. Tolong. Mengepung. Mengepung. Ayo mengepung. Mengepung. Mengelilingi kota Samaria. Nah, karena tidak bisa kemana-mana ya penduduknya, ya di situ-situ aja. Yang ada tandanya anjing. Yang ada tanda kaki anjing. Jejak kaki anjing ini. Jangan-jangan dicabut. Nah,
nanti patah. Hati-hati ya, ini tinggi tajamnya runcing tajam. Ya. Yang sudah dapat pasang di kaki, telapak kaki. Ya, ajarnya keluar. Jangan ditumpuk, jangan tumpuk. Di belakangnya atau di depannya? Bisa. Jangan pas di situ nyerahkan. Jangan pas di jangan di kain flanelnya. Nah, situ aja. Kain yang di depannya, Ya, itu. Heeh. Nah, oke. Sini. Eh, yang sini. Sini yang sini loh. Bukan di sana, yang sini. Yang ada tandanya. Yang ada. Jejak kaki anjing. Nah. Oh, Melo tuh dibantu. Terima kasih ya, Kak.